Guys, welcome to my channel, ST Channel. Channelnya liburan keluarga, seputaran otomotif, dan kulineran. Saksikan setiap video yang saya upload ya guys. Silahkan like, comment, and subscribe. Okay. Halo guys, welcome to my channel guys. Hari ini kita akan ke Gias guys. Ya, saksikan perjalanan saya ke Gias dan review saya ke Gias, di Gias. Sekaligus saya akan mereview dua mobil yang fenomenal. Itu LMPV yang baru saja hadir di Indonesia ini. Oke guys, sampai ketemu di sana. Halo guys, sekarang kita sudah di daerah Cuk Kebun Jeruk. Ini di tol Kebun Jeruk. Ya, macet guys. Masih sekitar 40 menit lagi. Oke, saksikan terus ya. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Halo guys, kita sudah sampai di Gias ya. Kita akan masuk ke dalam, saksikan terus. Yo guys. Lihat jalan sini. Di sana ya. Ini kita di hall 7. Mari kita masuk yuk. Guys, di sini ada 4 Jimny modifikasi ya. Harry Ridwan Hanif, Omobi sama Arif Muhammad. Sama satu lagi. Training, ini lihat. Om ini. Ini Omobi nih biasanya. Kami suka turbo. Keren. Ya, Fuso. Scania. Truk Scania. Ya. Sekarang truk Hino. Nah, yang di sana Hyundai itu booth terbesar di Gias. Booth Hyundai. Electric Hyundai. We'll be right back.
Ya, langsung gas. Oke guys, ini ada Mitsubishi guys. Mari kita lihat mobil Expander facelift. Cakep juga ya guys ya. Mobilnya pakai full body kit. Ya guys, inilah mobil Expander facelift. Sekarang saya ada di hall 3A. Oke, kita lihat apa yang ada di dalam. LF Concept LF30. Wow. Velgnya ring 24. Ring 24. Mobil konsep. Mundur enggak mundur biar ketarik. Dalamnya. Mobil masa depan. Saya lihat kelihatan setirnya. Ayo pas ini.
ke Daihatsu. Kita lihat all new Daihatsu Xenia. Guys, velgnya ring berapa velgnya? Velg ring 19560 ring 16 GT Radial Campiro Ecotec. Smart key dengan akses smart key. Ada kamera 360 guys. Dari depan kamera 360 ada nggak? Oh iya, ini ada kamera 360 nih. Nah, kamera 360. Masih hard plastik ya. Oh, enak juga ya. Enak juga duduknya. Teleskopik coba. Mana ini? Ini teleskopik ya ini. Pencet. Oh, ini. Oh, enggak teleskopik. Tilt doang. Ah, enggak teleskopik. Iya, sayang banget. Oh, ini start stop engine nih. Start engine. AC digital. Layarnya nih. Oh, ini sudah ada stability control. Pre-collision. Oh, ini cuma trip. Pengaturan audio di sini. Pengaturan audionya di sini. Ini trip. Trip A, trip B. Untuk MID. Matic-nya masih pakai hand rem. Ini seri tertinggi. Oke. Kita beralih ke belakang. Rasanya duduk belakang. Kita coba ya duduk belakang. Udah dapat talang air. Jakpin antena. Oke, kita akan coba duduk. Nah, rasa duduk di belakang. Oke. Tersedia versi Amres. Cuman kayak lebih kecil. Ini duduk. Duduk pasti. Oke, kita keluar. Ini adalah GTR Nissan mobil sport car terkencang dari Jepang, Godzilla. GTR. Tunggu, Veloz dan Avanza. Antrinya banyak.
nampak Velos. Garnish chrome-nya tarik terus sampai ke belakang. Ya inilah guys, dia Toyota GR Yaris, mobil rally, spek jalan raya, mesinnya turbo 1600cc ya guys. Ya ini frameless ya, Toyota GR Yaris. Mobil ini transmisinya 6 speed manual loh guys. Ya inilah guys, dia Toyota Supra GR Sport. Keren ya. Ya ini dengan bannya, ucak remnya besar. Dengan velg, aksen velgnya. Bannya pakai Michelin Pilot Super Sport. Ya inilah bentuk dashboardnya Toyota Supra GR Sport dengan konsolnya, ini konsol tengahnya dengan aksen carbon look ya guys. Ya ini guys logo GR nya Gazoo Racing.
belum pulang makan dulu ya. Oke. Guys, kita udah selesai gereja. Sekarang kita mau pulang.